Halo guys, kembali lagi sama gue Boeng, Boeng Tato Studio from Bogor City. Kali ini gue mau share buat kalian semua, tapi sebelumnya mau cerita dulu. Hal ini mau nato cover up tato. Cover up tatonya itu sebuah nama, ya kan? Cukup sedikit bermasalah mungkin dengan nama tersebut. Maka itu datang ke sini mau di cover up tatonya. Sekalian tips buat teman-teman, buat tato lovers yang ada di Indonesia, kalau mau bikin tato, tolong dipikirin dulu gitu, dikonsepin dulu. Jangan pernah bikin sekali-kali nama seseorang, pacar, buat dibikin seumur hidup pacar. Kalau jadi istri, kalau enggak gimana? Ya kan? Ujungnya di cover up ya kan nantinya. Gitu. Jadi tolong dipikirin lagi. Untungnya bukan kita yang ngerjain, mungkin tatonya di luar. Ya kan bikin di mana? Kita kebagian untuk bongkar tatonya. Gitu. Oke. Lanjut ya. See you. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa lagi subscribe ya. Yang gak penasaran, harus tonton sampai habis. See you. Ini pertanyaan kita tuh. Yes. Something apa someone. Jadi tato lama adalah jadi sebuah gambar yang penting gambarnya hilang. Kita konsepnya freelance tato, jadi ya ikutin aja channelnya. Bye.
Thank you.
tulisannya udah hilang ya. Tolong ini. Bro, puas? Ya, aku